Baik lagi di channel nonton dan kita baru aja nonton film berjudul The Suspense. Satu kata. Wow. Gila. Gila, akhirnya gila sih, gila. Apa ya? Mind blowing deh. Kenapa gila? Kenapa gila? Jadi kan kata-katanya merapat-merapat gila, gila mual gitu ya. Kayak gila banget sih. Dari posternya kan kita udah kayak ngira, oh ini horor yang berbeda ini, horor-horor. Horor body ya istilahnya orang-orang ya? Bukan Body horor sih, horor. trailer. Horor, disebut-sebut horor lebih. Body horor gitu loh. Horor body atau body horor gitu. Jadi kayak, maka aku nggak menyangka gue itu bener-bener se eksplisit itu gitu loh, dalam menggambarkan adegan demi adegan yang sangat detail gitu, banyak adegan yang sangat detail, sangat 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 lama gitu loh, untuk lebih mendalami sebuah sebuah suasana, sebuah karakter tuh dapat sih, kayak dari awal sampai ininya tuh dapat, dan makin nonton tuh makin gila, makin bikin mual, kayak aduh aku nggak bisa banget nonton genre yang kayak gini ya sebenarnya, cuman kan udah terlanjur nonton dan penasaran gimana endingnya. Ini sebenarnya endingnya gimana tuh, mungkin kita nggak bisa nebak dikit ya, kayak secara garis besar, oh jangan-jangan nanti ini alurnya menjadi kayak gini, tapi tuh tetap banyak kejutan-kejutan yang kayak, wah gila sih, iya ya bisa diginiin, iya ya endingnya dalam bisa semakin se-wow ini, segila ini, kayak, oh gila sih, kayak gila banget sih, gila-gila, gila bagus, tapi jijik, tapi mual. Kenapa main drone? Apa ya? Filmnya emang penggambarannya itu yang gak ketebak cuy, kayak ini sutradaranya Perancis sih, jadi kayak ya ini wah ini kayak sinema banget, anjir sinema bener-bener dan ini menang best screenplay Cannes dan patut sih, maksudnya layak-layak ini idenya tuh liar banget cuy, mungkin satu kataku harusnya liar ya, ini idenya liar banget dan aku tidak. Mungkin ada beberapa film yang menggambarkan tentang, ya semua orang udah tahu ya kayaknya, tentang cloning ya, tapi ini kayak wah bisa ya kayak gini ya, kok ada visualisasi kayak gini, ini kayak wancari. Sebenarnya visualisasinya simple kayak, dan nggak masuk akal sih kayaknya di dunia medis ya, tapi gak masuk. Believable, believable. Tapi ya jadi ada pemikiran kayak gini ya, dan bisa terjadi mungkin ya beberapa orang atau beberapa apa selebritas yang usianya udah lumayan apa sinarnya sudah berakhir ya, itu mungkin bakal terpikirkan hal-hal iya. Seperti ini sih, sangat mungkin di sangat Amerika mungkin. Sana itu kejadian hal kayak gini, nggak di Amerika, iya nggak di barat lah, di barat maksudnya di barat itu sangat mungkin ini yang kayak sangat memandang perempuan dengan seperti itu ya. Apa ya, keren sih, aku ngerasa keren. Wow. Cuman ya emang agak beberapa hal itu, apalagi ya banyak banget sud-sud yang detail banget, sud ngejahit, aduh kayak ngilu-ngilu lama gimana lagi. Itu anjir anjir, dan itu sih yang bikin durasinya segitu, itu kayak hal-hal iya, yang kayak jam, gitu, hampir 2 jam setengah. Bisa-bisanya ada sud sedetail, banyak banget sih di awal ya, di awal banyak sebetulnya, banget di sih. Akhirnya udah jarang sih. Orang makan aja. Dan yang paling seru itu shoot opening dan shoot ending tuh sama, itu kayak iya gila ya, wah, keren, kayak sih. Nyambung. Dan gila. Masih masih ceritanya masih di sekitar situ, itu kayak keren. Iya sih. Gila sih. Apa ya? Keren banget sih detail-detail ceritanya. Ini, ya ini film yang kayak gimana ya, drama ada, science fiction ada. Kayak gore thriller juga ada, ini apa nih, film apa sih sebenernya, itu penggabungannya tapi masuk akal, maksudnya nggak maksa gitu, keren sih. Iya, aku masih ingat banget lagi apa di ending dan film monster juga, ini kayak what, ini film apa anjir kok bisa kayak gini, bahkan di ending itu kayak mau selesai tapi iya. Ternyata masih ada yang mau sebenarnya bisa dipotong setelah kejadian itu, tapi iya, tapi dijelasin detail masih ada lagi. Part lain, iya, masih menjelaskan karakter lain yang tercipta, itu kayak what the hell. Iya. Dan masih masih keren sih. What the hell, ini keren, apa keren. Ini? Kayak, dulu aku pikiran lagi ya, jadi ini? Kayak gitu, iya. Dan ini tuh
gila gitu loh, dari kayak kalimat-kalimat di awal atau ada makna di ending, kayak kayak semua detail ini tuh ini loh. Terus juga ada sosok lain yang sama seperti itu. Visualisasinya apa ya? Ini mind blowing banget sih, kayak ada beberapa referensi set yang kayak di The Shining, apalagi lorong. Bener. Lorong yang banyak poster yang terus akhirnya diganti, kayak The Shining banget nih. Banyak beberapa, mungkin ada beberapa referensi film lain juga ya di visual. Soalnya keren sih ya. Penggambaran dia Keren mau banget. mau kolaps tuh juga keren banget anjir. Iya. Ini juga mateng banget nih film ini. Actingnya Aduh, keren banget ya. iya, itu asli gak ya? Waktu dia jadi tua itu karakter yang asli atau bukan ya? Iya. Aku juga waktu Ngerasa nonton kayak kok kayak agak beda, tapi juga ya ada miripnya, ada tapi miripnya. ya beda. Ya keren Kok sih bisa ya kalau bikin kayak gitu ya? kalau bisa, ya semacam bikin Captain America tua sih menurutku ya, tapi nggak tahu itu Tapi ini asli atau lebih enggak. detail. Apa lagi ya, Gila. artistiknya itu nggak terlalu banyak set ya, tapi kayak wah keren sih. Rumah itu Di dieksplor rumah. pun keren gitu loh, satu Sudut-sudut. satu apartemen yang sama Iya. tapi eksplornya keren sih. Dan wah gila, keren banget sih. Dari semua sudut apartemennya ke ekspor dan keren. Iya sih. Kamar mandinya yang kesut berkali-kali tapi tidak membosankan. Iya sih. Musiknya gimana musik? Musik aku kok nggak terlalu inget ya. Musik keren sih. Kayaknya waktu penampilan, waktu dia memimpin senam itu kayak Dapat sih. itu musik yang pump in up itu kayak pernah viral di masanya ya, tapi kayak diangkat lagi ya kayaknya. Kalau nggak salah ya. Ya kontras antara generasi tua dan generasi Itu baru sih kayak nampak banget. keren banget sih. Nampak dari segi Musik audionya ya. gimana ketika itu jadi sesuatu yang cerah, sesuatu yang kelam, Iya. sesuatu yang lonely, sesuatu yang Ya itu menegangkan tuh dapat semua sih. digambarkan dari musik visual ya sih. Keren banget sih, Perbedaan keren banget. tahun. Ya ini kalau ini bisa disebut film horor terbaik. Mungkin tapi bukan horor Tapi hantu aku ya. tidak merasa horor ya. Ini bukan Emang horor tapi ngeri aja. mungkin tegang-tegangnya ke monster-monsternya. Monsternya itu juga nggak nakut. Ya aneh Menjijikan tapi. banget Iya, tapi iya. kayak detail banget Ya coy ada kayak. hal-hal yang aneh yang tidak mind blowing banget sih. Tiba-tiba keluar dari sosok monster. Ini tuh bisa jadi seperti itu dan oh gila sih ini tuh sangat kompleks sih ceritanya sih. Anjir. Editingnya juga keren sih, kayak jam cut yang cuttingnya aja keren. Iya. Apa ya, transisi? Ada nggak ya transisi ya? Aku udah lupa. Ada sih, Ya, transisinya keren transisi nggak? perpindahan hari, perpindahan karakter, buka sesuatu, masuk ke suatu Ya, ruangan, ya. kayak tiba-tiba udah jelas banget, oh udah 7 hari, oh udah ini, oh udah Kalau ini. ini di ruangan gelap itu tiba-tiba kameranya kayak menjauh dan Iya, menjadi kecil itu. itu Wah, keren banget sih. tergambarkan dengan baik. Ya editing waktu dia di ending jadi monster dari atas terus itu kayak what the hell, terpikirkan sekali ya, kayak benar-benar terkonsep gitu loh. Keren sih. Gila Ini ini keren banget emang sih. emang layak sih jadi pemenang festival Best Cannes. screenplay, iya Iya. keren banget sih. Tapi ya Apa nih buat buat yang mungkin nggak terbiasa nonton genre kayak gitu kayak aku ya, itu mungkin kayak ya, agak-agak slasher thriller. Lumayan lumayan aneh sih. kayaknya detail. Genrenya ini kayak, aduh. Penggabungan genrenya, aduh, banyak banget sih menurutku sih. Bisa ya kepikiran ide kayak gitu ya. Apa ini? Sutradara sesat ini. Aku juga baru denger sih sutradaranya. Tapi pemainnya juga keren sih, ternyata. Bahkan tokoh-tokoh kamionnya juga kayak mendukung banget dia ada di situasi itu. Kayak ya gimana ya gitu.